Halo, gue Patrick Effendi. Hari ini gue mewakili Visual Expert, sebuah perusahaan production company gitu ya, production house dan juga animation company. Ini agak menarik sebenarnya karena hari ini gue di sini untuk menyelesaikan proyek ini semua, membuat sebuah media room untuk wuling di headquarternya di Pondok Indah, dan nantinya akan dipakai untuk mereka semua akan syuting di sini. Nanti akan ada 3 set. Seneng banget ya karena bisa belanja lagi, dan gilanya perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Jadi beli tahun kemarin sama beli tahun ini tuh perubahannya tuh udah signifikan banget gitu. Tapi thanks to DOS yang selalu menjadi konsultan terbaik buat gua, mereka selalu membantu. Jadi gua nggak sendirian untuk pemilihan alat, semua segala macam equipment dibantu sama mereka. Seneng banget karena akhirnya besok kita diburu-buru waktu, besok semuanya udah bisa berjalan dan besok udah mulai produksi. Gitu. So thank you banget DOS buat supportnya yang nggak pernah habis-habis buat saya. Oke, sahabat DOS, nih kita langsung tanyain aja ya sama Bro Patrick nih tentang kesan dan pesannya setelah dipasang lampu godok. Gimana nih? Wah, langsung mantep banget. Tadi belum lihat kamera aja, kameranya belum nyala, udah kelihatan di mukanya itu udah enak, soft banget gitu. Jadi langsung, bener asli tadi ngelihat kalian lagi unboxing gitu, gue langsung bilang, wah gila, ini belum, kamera belum nyala aja udah enak banget. Oh, so, belum nyala ya? Belum nyala, kamera belum nyala tuh padahal gitu. Oke, okay, terus ini kira-kira lo kalau misalkan udah jadi, udah setup, udah langsung live, ada yang mau ditambahin atau enggak nih? Sementara sih belum ya, paling mungkin kan gue belum lihat backgroundnya. Jadi nanti paling backlightnya gitu, sementara kita kan cuma punya TL-TL doang gitu. Tapi lampu-lampu kecil-kecil nanti bisa nambah lah gitu. Tapi harusnya sih yang penting buka dulu, aman, beauty shot, semuanya udah aman, ya? Aman banget. Oh, okay. Gitu. Dan nah, tadi klien sudah senang, oh, jadi okay. Jadi kita sudah aman. Ya, aman ya. Okay. Nah nih, buat sahabat terus, teman-teman kalian semua yang mau bikin studio, terus dunia perlightingan, perlampuan, kalian merasa masih kurang yakin, biar kita datangin, kita obrak-abrik tempat kalian, studio kalian, biar jadi studio yang lebih keren, biar kontennya lebih menarik, lebih asik, dan tentunya lebih menjual gitu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu di setting berikutnya. Stay tune di DOS. Bye-bye.